Hey guys, what's up, Lean Squad? Selamat datang kembali di channel Rudy WFA. Dan seperti yang kalian lihat, ini aku PS game lagi, yang berarti kita akan main game Stumble Guys lagi. Karena penontonku sudah menurun, yang berarti kita harus meninggikan penonton dengan bermain game Stumble Guys. Dan tentunya kita akan bermain Stumble Guys yang berbeda dari orang-orang ya, karena kita akan mencari skin rahasia. Dan khusus untuk hari ini aku akan mencari skin Bobo Boy lagi. Ya, aku nggak tahu bakal dapat skin Bobo Boy apa, tapi kalian pasti sudah tahu dengan melihat yang ada di judul atau di thumbnail video ini. Ya, aku belum tahu sih. Tapi seperti biasa, sebelum kita dapatkan skin Bobo Boy-nya, aku nggak tahu elemen apa yang akan kita dapatkan malam ini. Semoga aja kita dapat skin Bobo Boy yang kuat gitu, yang overpower lah ya. Ya. Karena sebelumnya aku sudah dapat Bobo Boy Halilintar, Bobo Boy Air dan Bobo Boy Api ya, semuanya kuat-kuat dan bagus. Tapi siapa tahu ada yang lebih bagus lagi, kita akan cari malam ini. Dan untuk bisa mendapatkan skin rahasia di game Stumble Guys, kita harus mainin gamenya dulu sampai ya, sampai kita capek lah pokoknya, sampai dapat. Nanti kita akan mendapatkan nggak tahu sih dapatnya di mana. Pokoknya kita main aja dulu sampai ya dapat crown. I don't know. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung saja mulai videonya ya. Kita akan bermain Stumble Guys sampai capek ya. Semoga aja bisa menang ya, karena aku beberapa kali main belakangan gak ada dapat crown sama sekali ya. Bukannya aku cupu, tidak ya. Cuman kalau aku record ini susah menang gitu. Oke, aku sudah masuk di akun Stumble Guysku. Seperti biasa, kita pakai skin biasa aja dan tidak pakai emote, tidak pakai apalagi, tidak pakai emote dan gak pakai skin yang bagus-bagus lah. Karena untuk mencari skin rahasia kita harus pakai yang ini ya, pakai skin yang biasa. Kalau enggak, kita nggak bisa dapat guys. Ayo kita main Stumble Guys. Aku akan memenangkannya. Semoga dapat nggak tahu ya, dapat map rahasia atau tidak. Karena malam ini aku carinya sih skin rahasia, bukan map rahasia. Oke, map pertama adalah Ice Hake ya. Oke, ini gampang banget, apalagi aku yang paling depan ya. Semoga saja aku tidak diganggu oleh mereka. Oke, shortcut lewat tengah. Oke, kita juara satu kayaknya di sini ya. Oke, kayaknya juara satu sini. Oke, kita juara satu guys. Aduh, gampang banget map pertama ini ya. Ini map kesukaanku karena paling mudah menurutku ya. Oke, menang ya. Hitungan detik aja kita menang gitu loh. Terlalu mudah ini. Masih awal-awal, nggak mungkin dapat skin rahasia sih ini. Oke, map selanjutnya ternyata adalah Laser Tracer ya. Di sini aku harus fokus dulu guys, karena ya kalau nggak fokus kita kena lasernya. Jadi ya, tapi ini masih 8 besar, jadi kayaknya itu keren banget. Skin apa itu guys? Itu skin apa itu? SS gitu ya? Wah, keren. Apakah itu skin spesial? Tapi skin kita nggak ada yang ngalahin ya. Aku skin Bobo Boy nggak ada yang bisa ngalahkan skin Bobo Boy sih. Oke. Keren banget asli skinnya itu. Kayak es ya. Bening-bening gimana. Kita harus menghindarin dia juga ya. Karena dia tukang sledding tampaknya. Oke, sudah. Oh, lolos. Gampang ya. Sekarang kita akan adu mekanik. Aku baru lihat ini skin macam apa itu ya. Oke, ternyata map terakhir adalah Super Slide ya. Sangat membuat aku terkejut. Oke, kita akan ambil jalur sini saja. Oke, aduh jatuh. Gak jelas banget. Aduh, kalah sudah. Aduh, ketinggalan aku. Kenapa blunder di saat-saat genting sih? Aduh, nggak mungkin bisa menang sudah ya, kalah sudah aku ya. Sorry guys, sorry, aku blunder di situ ya. Aduh, kalah kita ya. Nggak apa-apa, masih banyak kesempatan ya, kita akan dapat crown malam ini. Ya kalah ya, kita sudah ya. It's okay, kita akan mulai lagi. Aku akan memenangkan pertandingan kali ini apapun yang terjadi guys. Ya, apapun yang terjadi. Pivot push. Oke, pivot push. Let's go. Oke, aku urutan kedua ya. Di baris kedua kok urutan kedua sih. Aduh. Banyak banget orang, kita harus lompat-lompat kalau di pivot push ini. Karena hampir semuanya itu mengambil. Nah, kan kena sliding. Karena hampir semuanya itu mengambil jalur sebelah kanan ya.
Jadi ya mereka tukang sledding lah intinya. Apakah aku bisa menang di sini? Apakah aku bisa juara satu? Apakah Rudy WFA please kasih aku juara satu? Wah ya, walaupun bukan dapat crown juga sih di sini. Oh, juara satu kita guys. Oke, juara satu kita ya. Oh, gampang ini ya. Oke, map selanjutnya ternyata adalah Rocket Rumble guys. Ini salah satu map favoritku karena kita akan berperang. Semoga aku dapat tim yang pro. Aduh, ternyata timku ini akan mengecewakan tampaknya. Asal tembak dia, guys. Aduh, salah sasaran, guys. Hey, aduh, temanku ini heh, ingin ku berkata kasar ya. Kamu lewat situ. Kalah dia ya. Come on, guys. Mati. Aku mengalahkan beberapa pemain sudah. Kita akan stay di sini saja ya. Apa ini, ada webtoon? Sorry. Aduh, gatal tanganku gatal. Belum terkalahkan Rudy WFA ya. Tidak. Aduh, tanganku gatal, guys. Dia memanfaatkan kegatalan tanganku. Nggak gitu juga sih. Oke, kita akan lawan mereka yang ada di sini. Aduh, apakah kita akan kalah? Masih skornya sih masih hampir sama ya. Sama-sama. Aduh, kok aku yang jatuh sih? Nggak jelas banget ya. Oke, kita bantai dulu ini satu. Aduh, gatal lagi tangan kuat happen. Come on, kita bisa. Ayo, kita bantai mereka. Aduh, 7-4. Come on. Masa kita kalah sih? Ayo, bisa yuk. Oh, 5 sama. 6-5. Bisa kita, guys. Kita bisa mengalahkan mereka. Ayo, dikit lagi. Tidak. Hampir saja aku mati. Kita berperang habis-habisan. Oh, menang kita ini ya tampaknya ya. Kayaknya menang sih. 4, 3, 2, 1. Menang. Akhirnya aku berhasil memenangkan map kedua ya. Tinggal final lagi ya. Aku akan dapat crown kali ini apapun yang terjadi. Dari tadi tanganku gatal sumpah. Kenapa ya? Ini adalah map bot base yang mana aku sering kalah di sini. Tampaknya aku tidak dapat crown kali ini. Apalagi musuhnya itu ada yang punya skin spesial, yang pastinya dia juga punya emote-emote sliding-sliding tackle ya. Baru aku bilang ya. Aduh, aku tidak yakin bisa menang kali ini. Oh, itu sudah mau keluar dia. Oh, sudah mau keluar semburannya. Hati-hati guys, kalau kita kena semburan itu kita udah pasti KO ya. Jadi kita harus menghindar. Wes, tinggal yang skin spesial. Aduh, tidak. Tidak, aham. Oke guys, aku sudah capek main ya ini. Kali terakhir aku main ya, aku nggak tahu dapat crown atau enggak. I don't know. Oke, Cannon Climb ya. Oke, aku akan mencoba sedikit bersemangat walaupun aku udah capek ya. Kita coba terus. Let's go. Aduh, kena lagi. Gimana kita mau bersemangat, baru awal sudah kena. Kena tabok sama itu palu-palu itu ya. Oke. Aduh, kita shortcut aja di sini ya. Gitu cara shortcutnya. Ini makin lama pemain stumble guys, ini makin jago-jago guys. Jadi susah banget dikalahkan ya. Atau karena aku jarang main, I don't know. Jadi kita masih bisa menang yang pertama. Semoga ini dapat crown. Aku sudah capek main dari tadi ya. Jaringannya error lah. Tiba-tiba kita menghilang entah kemana lah. Come on, map kedua please. Tolong biarkan aku menang. Oke, laser tracer. Ini agak gampang ya. Semoga aja sih gampang. Oke, bisa. Oke, hampir aja ya, hampir nggak kepencet ya.
Oke, di sini masih aman. Sudah ada 4 orang yang jatuh. Udah ada 5 orang, 3 lagi. Come on, jatuhlah kalian. Jangan sampai aku yang jatuh tapi ya. Oh, hampir 1 orang lagi. Ayo kurbankan diri kalian. Oh, lolos. Aku punya firasat yang baik kali ini ya. Tampaknya aku akan menang. Dan setelah memenangkan ini mungkin aku akan dapat skin rahasia mungkin ya. Ayolah. Aduh, di sini lagi. Capek aku di sini ya. Aku enggak pernah menang di sini. Kita berdoa semoga bisa menang dan kita akan berusaha sekuat yang kita bisa. Kita gocek mereka. Ini banyak kecoa-kecoa di sini. Sudah ada yang warna merah dan ininya juga sudah mulai jalan ya. Sudah mulai ada semprotannya juga. Ini bahaya banget ini kecoa-kecoa ini ya. Ini kecoa robot ya, aku menyebutnya ini kecoa robot. Ah, hampir aja aku kena. Aduh. Ah, hampir aku. Deg-degan, guys. Waduh, hampir aku. Makin deg-degan dong. Ah! Tinggal sedikit lagi orangnya. Tinggal sedikit lagi. Oh, tinggal berdua, please give me a crown. Help me. Oh! Menang, guys. What the hell? Aku dapat crown. Finally. Dari tadi aku main dan dapat crown ya, akhirnya aku dapat crown juga. Astagfirullah. Oke, guys, jadi aku sudah dapat crown dan kita akan apa? Ya, kita akan ambil ya ini ya, gratisan hari ini karena aku belum ngambil ya. Kita ambil dulu. Apakah kita akan mendapat skin rahasia? Seharusnya dapat sih ya karena aku udah main dari tadi. Ya udah pasti dapat lah ini. Kita lihat. Lah, kok skin biasa ya? What? Boboiboy Solar. Oke, kita dapat. Oh my god. Kita dapat skin Boboiboy keluaran terbaru. Oke, jadi ini penampakannya. Ini adalah Boboiboy Solar, guys. Lihat ya. Oh, keren juga ya warnanya, kayak putih orange gitu dan pakai kacamata orange juga. Solar itu kan cahaya. Oh, ini kekuatan cahaya kayaknya. Ini Boboiboy kekuatan solar nih, kekuatan cahaya maksudnya ya. Kita akan coba menggunakan skin ini. Ya, tampilannya sih begitu aja. Oke, kita coba di map Pipot Push ya. Ini ada 8 peserta, guys. Itu ada monster-monster juga. Ada juga Slenderman. Oke, di sini ada kekuatan. Oh, kekuatannya cahaya, guys. Kita akan membantai mereka semua dengan kekuatan solar atau kekuatan cahaya ya. Kita bantai mereka. Ini kayak kekuatan Ultraman ya, lihat. 1, 2, 3, boom! Oh, what? Tiga-tiganya mati dan hancur juga ya. What the hell? Oh, what? Kita bisa menghancurkan arena, guys. Ini kekuatannya terlalu overpower ya. Holy. Oke, kita akan bantai mereka berempat sekaligus. Dan juga semua perabotan-perabotan yang ada di map ini kita hancurkan dengan kekuatan cahaya. Mati semua dong. Hancur semuanya ya. Oke, jadi inilah kekuatan dari Boboiboy Solar yang sangat overpower sekali, bisa menghancurkan arena Stumble, guys. Oh my god. Ini aku mau langsung auto win, cuman aku sedikit penasaran dengan kekuatan dari ini. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi lah kekuatannya. Kita akan hancurkan bagian inilah kita hancurkan ya. 1 2 3 boom. Oke, 1 2 3 boom. Hancur semua ya. Ini terlalu overpower karena sekuat-kuatnya skin rahasia yang aku dapatkan sejauh ini yang paling kuat karena dia bisa menghancurkan arena ya. Wow, keren banget Boboiboy Solar. Oke, kita langsung win kan aja, kita ambil crown untuk kali ini. Kalau pakai ini auto win ya, apapun musuhnya ya, apapun itu skin rahasia apapun pasti akan dikalahkan sama Boboiboy Solar yang overpower ini.
sangat tidak realistis sekali ini ya. Oke guys, jadi sepertinya cukup sampai di sini aja untuk konten Stumble Guys kita hari ini. Aku mendapatkan skin Boboiboy Solar. Nanti next aku akan mengumpulkan semua skin Boboiboy yang sudah aku dapat dan kita akan bertanding siapa yang akan menang ya. Itu pasti akan seru banget. Jadi tungguin aja, aku nggak tahu kapan diuploadnya video selanjutnya. Tapi tungguin aja dan sampai jumpa lagi di video-video baruku selanjutnya. Bye bye.